Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview updatean terbaru dari game Truckers of EP3 guys ya. Ternyata ini sudah update guys dari tanggal 11 Juli guys. Saya baru tahu coy. Sementara ini sudah tanggal 31 Juli ya guys ya. Ini penambahan dari updateannya adalah menambahkan trailer ganda guys. Jadi ini trailernya ini guys ya, double seperti ini guys, double trailer. Dan untuk updateannya ini sebesar 87 MB guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita update lah coy. Oke guys, ini kita sudah selesai untuk mengupdate-nya. Langsung aja kita mainkan lah coy. Nah, ini guys, coba kita langsung menyetir saja guys ya. Tapi ini kita harus mengulanginya lagi guys. Nah, jadi ini kita harus mengulanginya lagi guys, karena truk kita ini terperosok ya guys ya ke dalam jurang tuh. Oke, kita ulangi lagi lah guys, kalian kita melihat trailernya. Nah ini guys, kita ulangi lagi saja coy. Kita ninggalkan pekerjaan ya guys. Oke, langsung kita balik ke garasi ya guys ya. Kita ganti unit dulu. Oke, kita ganti renov ini guys. Salah coy. Bukan konfigurasikan coy. Mana dia guys? Kita kembali ke, nah ini coy, kita menyetir coy. Oke. Nah, coba kita lihat ya guys ya. Oh ini bukan ini guys. Coba kita lihat. Nah, kita cari guys double trailernya, apakah ada atau tidak di sini. Oh ini guys, udah ada coy. Nah ini guys, ternyata ini double trailernya, dia angkut buah ya guys ya. Apakah ada lagi coy? Coba kita cari. Ternyata hanya satu itu saja guys yang mengangkut buah. Oke, coba kita langsung ambil saja guys jobnya guys. Oke, kita pakai truk Renault ya guys ya. Oke, kita hidupkan dulu mesinnya. Oke, kita langsung menuju ke lokasi pengambilan trailernya guys. Oke, di depan sana. Nah ini dia guys trailernya guys. Oke, coba kita turun dulu ya guys ya. Kita turun dulu untuk melihat detail trailernya guys. Seperti apa guys detail trailer double ini guys ya. Ternyata seperti ini coy dia guys. Jadi ini belakangnya nanti dia bisa belok juga guys ya. Nah, seperti ini guys. Ini kalau kita lihat panjangnya lebih panjang atau tidak guys dari trailer yang kita punya tadi coy. Yang trailer untuk angkut alat berat guys. Oke, langsung aja kita sambungkan lah coy. Langsung aja kita sambungkan guys. Oke, kita naik ke dalam truknya. Oke, kita sambungkan saja coy. Oke, kita turunkan saja dulu ya guys ya untuk ini guys roda gandanya. Oke. Sudah pas. Oke coy.
mantap guys, sudah pas guys. Oke, langsung kita jalan guys, kita berangkat coy. Nah seperti ini guys penampakan double trailernya. Nah jadi itu yang belakang dia dan berbelok ya guys ya, coba kita turun dulu guys. Turun dulu coy. Nah jadi ini gandengannya, sambungannya lagi ada di sini coy. Jadi ininya guys yang berbelok juga coy. Nah widih, seperti ini guys ya double trailernya. Ini kok kecerahannya cerah sekali guys ya. Ininya guys mataharinya mananya coy, ini kok jadi di alam apa guys warna putihnya coy. Nah seperti ini deh guys kalau kita lihat coy. Oke, langsung kita masuk lagi ke dalam truknya. Oke. Mantap guys. Nah, kelewatan pula coy. Kita mau belok tadi. Oke, coba kalau kita mundur gimana guys? Gimana guys ya kalau kita mundurkan truk double trailer ini guys? Apakah sulit atau tidak coy? Oke. Kita coba mundurkan truk double trailer ini guys. Sulit atau tidak ya guys ya? Oke. Coba kita tes mundurkan coy. Wah gimana nih guys, agak sulit coy. Oke itu belakangnya sudah belok, memang sedikit sulit ya guys ya. Aduh susah nih guys, karena saya nggak biasa bawa truk trailer coy. Widih gimana nih guys caranya guys. Aduh itu traffic yang di belakang malah maju terus ya guys ya, agak lain coy. Nah waduh sampai naik begitu dong, alamak. Wah ternyata lebih sulit ya guys ya memundurkan truk double trailer seperti ini guys. Aduh nabrak dong, apalagi jalanannya ramai seperti ini guys. Alamak ini trafficnya pun waduh, wah makin gila semua guys, semuanya maju ya guys ya. Nah sampai salto begitu dong, ngangkat coy. Ini lagi guys, wah ternyata traffic di game TO3 ini lebih gila dari traffic busit coy. Kita suruh mengaktifkan developernya guys. Ya gimana mau jalan coy, roda belakangnya aja terangkat guys karena traffic agak lain ini coy. Alamak. Oke lah guys, mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Intinya untuk updatean terbaru dari game TO3 ini hanya penambahan double trailer ini saja guys ya. Oke lah coy. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.